Tahukah Anda, perusahaan pengiriman di Indonesia pada umumnya masih belum mengadaptasi digitalisasi secara sepenuhnya. Perusahaan X merupakan salah satu perusahaan pengiriman B2B yang telah berkiprah di dalam negeri dan di luar negeri selama kurang lebih 10 tahun, dan saat ini perusahaan X akan menargetkan segmen baru, yakni B2C. Bagaimana perusahaan X dapat masuk dan menjadi pemain utama dalam segmen ini? Perkenalkan, kami tim Hijrah ke London yang akan mempresentasikan SIDA, optimalisasi proses logistik perusahaan X dengan adaptasi digitalisasi. Berikut adalah garis besar bagian yang akan kami presentasikan. Untuk mendefinisikan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan X, digunakan tools STKey. Didapatkan, saat ini perusahaan X serta jangkauan wilayahnya dapat diperhitungkan di ranah B2B. Namun, ketika target pasar yang berubah dan persaingannya berbeda, terdapat masalah pada perubahan kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan inovasi yang tepat untuk menghadapinya. Next. Untuk mendefinisikan karakteristik, segmentasi dan kondisi pasar yang dihadapi oleh perusahaan X digunakan tools STP. Berdasarkan analisis yang dilakukan, perusahaan layanan pengiriman X dapat memperluas target pasarnya ke B2C dan dapat bersaing dengan jasa pengiriman yang sudah ada jika menjalankan strategi yang sesuai. Next. Kemudian, kami melakukan analisis untuk mengidentifikasi keinginan konsumen dengan tools critical to quality atau CTQ. Berdasarkan analisis CTQ, didapatkan bahwa terdapat tiga aspek yang dipertimbangkan oleh konsumen untuk memilih jasa pengiriman, yakni kualitas jasa pelayanan, adaptasi perusahaan selama pandemi atau performa perusahaan, kemudian yang terakhir adalah fokusan pasar. Selain itu, penulis juga mengidentifikasi fokusan pasar B2C yang akan dituju oleh perusahaan X dan ditemukan bahwa perusahaan X perlu mengadaptasi teknologi untuk melayani konsumen. Digunakan tools Porter's Five Forces untuk menganalisis perkembangan pasar juga kompetitor yang akan dihadapi oleh perusahaan X. Didapatkan bahwa persaingan pada jasa pengiriman yang ada di Indonesia kondisinya cukup ketat dengan layanan yang bervariasi. Namun, power dari perusahaan X dapat diperhitungkan sehingga jasa pengiriman X dapat berkembang jika menawarkan inovasi yang menjanjikan. Selain menganalisis dari sisi internal perusahaan, kami juga menganalisis dari eksternal perusahaan dengan mempertimbangkan faktor makro lingkungan dengan menggunakan tools PESTEL sebagai bahan pertimbangan faktor iklim perusahaan untuk meningkatkan performa bisnis. Seperti yang tertera pada layar, terdapat aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Berdasarkan analisis yang telah kami cantumkan pada layar, ditemukan bahwa perusahaan X memiliki momentum untuk mengembangkan bisnisnya yang diperkuat dengan tingginya permintaan masyarakat akibat berkembangnya teknologi dan berkembangnya channel penjualan. Masih dengan analisis internal, kami juga melakukan analisis internal dengan melihat kondisi internal perusahaan dengan analisis SWOT dan juga IV-EV matrix dengan nilai IV sebesar 3,85 sedangkan nilai EV sebesar 3,41. Berdasarkan nilai ini, perusahaan X berada pada sel nomor 1 dengan strategi bertumbuh dan membangun eksistensi dari perusahaan X. Selanjutnya, kami melakukan analisis TOWS untuk memformulasikan strategi dan menentukan langkah yang harus ditempuh sebagai strategi penyelesaian permasalahan. Strategi yang pertama yaitu mengembangkan logistik 4.0 dengan cara yang pertama menggunakan software logistik untuk membuat suatu sistem yang terintegrasi serta mencakup berbagai komponen yang end-to-end mengenai layanan pengiriman. Hal tersebut akan berdampak pada proses pengiriman yang tepat waktu dan lebih tertata. Yang kemudian adalah menerapkan big data untuk melihat bagaimana kondisi pasar saat ini, serta IoT dan QR code untuk tracking mengenai layanan pengiriman, armada yang tersedia, serta armada yang sedang berjalan. Kemudian harapannya akan menjangkau target penjualan yang lebih luas, serta tepat sasaran, juga terjadi peningkatan kepuasan pelanggan mengenai layanan pengiriman.
Kemudian strategi selanjutnya yang kami usulkan adalah strategi dari sisi service atau sisi jasa yang ditawarkan oleh perusahaan X. Kami membagi menjadi 3 bagian, yaitu klasifikasi tarif, garansi, dan pelatihan pekerja. Dalam klasifikasi tarif, kami menawarkan berbagai tarif berdasarkan durasi pengiriman, jarak antar pengirim dan penerima, serta jenis barang yang akan dikirim seperti frozen food atau bahan kimia. Akibat dari pengaplikasian ini, solusi ini, maka akan terjadi kenaikan market size dan akan terjadi juga kenaikan revenue streams perusahaan. Kemudian yang kedua adalah pemberian garansi berupa voucher yang dapat ditukarkan ketika pembeli menggunakan layanan pengiriman perusahaan X. Akibat dari pengaplikasian pemberian garansi ini, kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan akan meningkat dan memungkinkan adanya target pasar yang baru jika pelayanan yang diberikan maksimal dan sesuai yang telah diumumkan di awal. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan pekerja. Pelatihan ini dilakukan sekaligus juga memberikan sertifikasi bagi karyawan perusahaan X. Pelatihan ini akan berfokus kepada penggunaan software dan penggunaan teknologi serta sistem baru yang akan diterapkan perusahaan X untuk melayani konsumennya. Akibat dari pengaplikasian pelatihan pekerja ini, maka pekerjaan yang dilakukan akan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan perusahaan, dan penggunaan teknologi akan optimal dan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Strategi ketiga yaitu peningkatan pemasaran atau marketing. Dengan fokus utama kami, yaitu memperkenalkan SIDA dengan tahap-tahap dalam memperkenalkan produk kami tersebut melalui pendekatan strategi 5. Kami juga melakukan branding produk yang juga kami kemas dalam sebuah aplikasi terintegrasi yang didorong dengan adanya kampanye dari influencer atau content creator. Selain berjalan secara independen, kami juga bekerja sama dengan pihak online shopping untuk layanan logistik, dan kami juga bekerja sama dengan media review untuk mengulas pelayanan kami dan berbagai bentuk promosi. Berikutnya mengenai jaringan distribusi. Perusahaan X akan langsung memegang kendali pengiriman barang dari produsen ke konsumen dengan memanfaatkan warehouse serta aset yang ada sambil melakukan peningkatan brand awareness untuk pembukaan franchising. Franchising dilakukan dengan pertimbangan penambahan luas warehouse serta armada transportasi untuk lokasi yang memiliki volume transaksi penjualan e-commerce yang tinggi. SOP dan pelatihan bagi para pekerja digunakan untuk menyamaratakan pelayanan prima pada setiap cabang. Kami melakukan studi kelayakan teknis dan operasional berdasarkan solusi yang sudah kami usulkan atau kami sebutkan sebelumnya dan didapatkan, yakni hasil yang realistis untuk aspek teknis dan aspek operasional. Kami juga mencantumkan jadwal pelaksanaan solusi beserta analisis keuangan seperti yang tertera pada layar, dan berdasarkan analisis keuangan didapatkan B per C rasionya atau benefit per cost-nya yakni 1,27 dengan net present value sebesar 1.893.197.278. Tak lupa, kami juga melakukan analisis mitigasi risiko terhadap strategi yang akan diterapkan untuk menghindari goals yang tidak maksimal dengan cara perencanaan, pelatihan, dan pengembangan yang mendalam kepada solusi teknis. Kemudian kami juga melakukan riset lebih mendalam terhadap target pasar, lokasi pembukaan franchise dalam jaringan distribusi, serta perencanaan konten pemasaran yang lebih matang. Next. Dengan solusi yang kami berikan seperti logistik 4.0, meningkatkan pelayanan strategi pemasaran, serta membangun jaringan distribusi, kami berharap bisa berdampak pada peningkatan pendapatan dan penyelesaian permasalahan kepada perkembangan bisnis perusahaan Next. Next. Sekian presentasi kami. SIDA. Siap antar paket Anda. Dan berikut merupakan referensi penelitian kami.